Tim Macan Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Lubuk Linggau berhasil meringkus Eka, pelaku perampokan disertai perkosaan terhadap mahasiswi perguruan tinggi swasta di Kota Lubuk Linggau berinisial LI, warga Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Informasi yang dihimpun, pelaku berhasil ditangkap saat tengah asik pesta narkoba jenis sabu bersama dengan kedua temannya di suatu tempat di Kota Lubuk Linggau, Minggu 15 Mei 2022 malam. Dalam penyergapan tersebut, pelaku Eka terpaksa dibedil petugas lantaran melawan saat hendak diringkus aparat. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Hari Sandi melalui Kasat Reskrim AKP M. Romi membenarkan jika pelaku Eka sudah diamankan. Sebagai informasi, peristiwa perampokan disertai pemerkosaan yang dialami korban LI, seorang mahasiswi tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Lubuk Linggau oleh seorang tidak dikenal saat sendirian di rumahnya di Kelurahan Tabawaru, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Sabtu 14 Mei 2022. Selain diduga diperkosa, harta benda berupa laptop, handphone, dan uang tunai 4 juta rupiah berhasil dibawa kabur pelaku yang diduga satu orang.